Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabatir dimanapun anda berada. Selamat datang di MUNIR TV. Sahabatku semua, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengalihkan tempat penyimpanan dari memori HP ke memori eksternal atau memori kartu SD dan lain-lain sebagainya. Jadi dari memori internal kita akan alihkan semua penyimpanan, terutama penyimpanan video dan penyimpanan gambar yang kita ambil lewat kamera, kita alihkan ke tempat penyimpanan eksternal. Tujuannya adalah untuk menjaga performa handphone kita, HP Android kita, karena ruang yang tersedia cukup banyak. Oke, handphone yang digunakan saat ini adalah handphone jenis Vivo, dan hampir semua tipe jenis Vivo sama, dan untuk handphone tipe yang lain anda bisa menyesuaikan, anda juga di settingan langsung pada menu pengaturan atau menu setting, dan juga bisa langsung ke kamera. Oke, sahabat Ir, pada Vivo Android ini kita akan buka langsung, kita tidak lewat menu pengaturan, akan tetapi langsung dari aplikasi kamera. Kita klik kamera ya sahabat Ir, ini kamera sudah siap dan video sudah siap, baik video maupun kamera. Kita klik di ambil foto ini sebagai menu kamera, dan ini adalah video. Kita langsung klik ke menu kamera sahabat Ir. Pada menu ambil foto ini kita akan lihat menu di atas, ada menu HDR, ada logo orang, kemudian ada logo stay, kemudian ada di paling kanan ini adalah logo tools atau logo alat. Nah di sini ya sahabat Ir bisa lihat di sini ya. Oke, sekarang jika tempat penyimpanannya masih di menu di sini ya, penyimpanan telepon dan kartu SD. Oke, di menu gambar juga ada sentuh, suara, dan telapak tangan. Jadi pengaturan telapak tangan pada saat kita mengambil gambar juga di sini, kemudian penyimpanan telepon maupun kartu SD itu adalah tempat penyimpanan data yang kita inginkan. Kemudian di menu tanda air waktu, lokasi geografis kita bisa hilangkan, lokasi geografisnya kita bisa hilangkan. Kemudian garis bingkai kita bisa munculkan juga seperti ini ya, sahabat bisa lihat untuk garis bingkai kita bisa hilangkan seperti ini. Sorry, ada balapan lewat. Itu simpelnya. Sekarang di menu penyimpanan telepon kita coba ambil salah satu gambar. Oke, ini tersimpan di menu penyimpanan telepon. Kita lihat lagi salah satu video. Kita rekam sebentar dan kita tutup. Akan tersimpan di menu untuk ya, kita klik ambil gambar ini. Ini masih di menu penyimpanan telepon. Coba kita cek lewat pengelola file ini sahabat Ir. Di file lokal kita klik menu telepon, lihat DCIM ini, DCIM, lihat di kamera, dan sahabat bisa lihat yang paling terbaru. Oke, ini adalah videonya yang tersimpan. Kemudian ini adalah gambar yang tersimpan di memori internal. Kita langsung hapus saja untuk mengurangi. Ini juga videonya kita hapus. Oke, itu hanya contoh untuk memori eksternalnya, memori internalnya. Dan sekarang kita coba untuk uji coba pada penyimpanan memori eksternal. Oke, kita klik lagi di logo alat atau logo tools ini, kita klik kartu SD ini. Oke, sudah kuningnya sudah berubah ke kartu SD, dan kita coba ambil gambar. Ini adalah salah satu gambar di meja ini. Kemudian videonya kita tes lagi. Oke, sedikit video dan kita tutup. Sekarang kita coba apakah sudah berada di dalam kartu SD, masuknya secara otomatis atau belum. Kita klik pengelola file untuk melihatnya. Oke, ada telepon, memori telepon dan memori SD atau kartu SD. Kita klik kartu SD, kita ke DCIM ini tempat kameranya berada, dan kita klik kamera. Oke, sahabat TIR, foto yang kita ambil di sini sudah oke. Kita langsung hapus saja. Sorry, keluar, kita balik lagi. Kartu SD sementara masih memuat. File lokal, kartu SD, oke, DCIM, kamera, video yang kita buat tadi. Oke ya, sudah, sekarang sudah di kartu SD. Kita langsung hapus, sahabat, untuk menghindari memori penuh. Oke sahabat TIR, itu yang paling penting. Semoga bermanfaat. Alihkan tempat penyimpanan Anda ke memori eksternal atau di kartu SD atau memori card eksternal, sehingga tidak mengganggu atau tidak membuat penuh memori internal di handphone yang berpengaruh pada performa handphone menggunakan untuk online, bahkan game online lebih maksimal. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.